Hai semuanya, setelah kemarin aku upload short review skin Dark Fader, kali ini aku mau langsung coba di rank. Ini aku lagi main berdua sama temenku. Jadi langsung aja kita masuk ke matchnya. Lawan XP lane aku adalah Sun, dan kita sama-sama hero yang bisa banget untuk speed push. Di awal aku mainnya aman aja karena Sun bisa ngeluarin bayangan dan gampang banget untuk poking aku. Ini aku biarin minionnya ke deket target aku biar Sun harus muncul di map untuk dapetin last hit. Aku coba untuk pantas gelombang, tapi nggak dapet. Gantian aku yang coba walking pakai skill 2, karena bisa bikin efek bleed kalau musuhnya gerak. Karena aku lihat Sun ikut war. Di sini aku balik ke lane untuk dapetin plating para pecemanya. Lu, kok nggak join? Ya karena Argus nggak punya item. Dan kalau dia join, malah jadi uang tambahan buat musuh. Aku juga pakai Inspire biar makin banyak ratingan yang bisa diambil. Maaf banget ya Haya, aku juga kalau nge-cover kamu nggak bakalan bisa balik lagi fokus objektif. Jangan lupa untuk bunuh aja Byron Sun karena lumayan dapat 30 gold. Di posisi ini, tim aku udah kalah jauh banget dan Profire juga dirusak. Tapi kalau aku bantu mereka, udah pasti Sun bebas banget untuk split push. Makanya di sini aku tahan dia aja biar dia juga nggak bisa ikut juara. Nah, ini temanku datang untuk membantu karena kayaknya juga kewalahan banding yang lain. Tapi emang aneh sih, karena dari tadi sepi banget XP-nya. Tiba-tiba Bruno datang aja ke bawah, padahal nggak punya musuh. Yaudahlah ya, kita tukeran aja. Walaupun aku tahu dia nggak bakalan kuat lawan Sun. Aku balik lagi ke bawah biar nggak kena push sama Sun karena Bruno join war. Yah, mati lagi dia. Udah itu bagi si MM dan lihat dia, cuman mau join war mulu. Minimal lane-nya diurusin lah. Gak apa-apa, Brody gak mati. Paling gak dia udah ngeluarin flicker. Untung Fanny-nya gak terlalu jago, jadi aku juga gak terlalu panik. Aku lihat musuh pada rame di bawah, jadi aku langsung aja push turret di atas. Shut down.
kelihatan dan busuknya langsung pada mundur. Gak apa-apa mati, karena kita tuker sama MM musuh, jadinya worth it banget. Kalian liatin juga deh kelakuan Hayabusa ini. Lebih siap buff, bukannya bantuin temen malah lanjut jamnya. Padahal kalau dibantu bisa mati tuh si monyet. Karena hampir kita mati dan kemungkinan besar musuh pada Lord, jadi aku coba aja speed push, biar bikin musuhnya ragu mau ambil Lord atau Given. Musuh dapat Lord, tapi aku berhasil ratain turret bawah. Paling nggak lane bawah bisa nahan lawan super minion musuh. Lagi ada ward di mid, tapi aku milih untuk berhentiin super minion di lane bawah. Paling nggak biar nggak harus defend 3 lane bersamaan. Kelihatan ya, MM musuh bahkan harus di base untuk nge-clear super minion dari wave bawah kita. Taukah kalian kenapa aku recall? Coba lihat yang mati dan yang kelihatan di map. Kurang siapa? Yap, benar sekali. Kurang si monyet, dan udah pasti dia ke bawah karena Mio-nya nggak kurus. Dan atas itu aku push, jadi aku recall dan clear minion. Untung banget di sini Sun masih di bawah. Karena kalau dia ada di lane atas bareng minion, kemungkinan besar kita udah kalah. Hyper musuh mati, jadi tim aku PD ambil Lord. Aku melihat Kufa ke arah Lord, jadi aku skip satu ke sana. Cuman, aku telat lihat Sun yang ternyata juga mau kontes Lord. Untung banget aku bisa dapetin Lord. Pas banget, skill aku kena Fanny, jadi dia nggak bisa kabur. Yah, kurang banget satu hit lagi, tapi nggak apa-apa, karena dia udah belum faker. Aku mau ambil red buff dulu sambil nunggu timku masuk base musuh, tapi karena takut kelamaan, akhirnya nggak jadi walaupun kurang satu hit. Kalian build attack speed dan inspire base musuh bisa rata hanya dalam hitungan satu hit. Sebenarnya aku nggak nyangka dapat cool, karena jujur dari awal match tadi tuh berasa pro banget di XP. Tapi lihat deh damage turret-nya 75% dari aku sendiri. As always, thank you udah nonton sampai selesai.